Update terbaru dari Vario 125 ya. Ini yang suka warna putih, mohon maaf untuk per April tidak ada lagi ya. Karena apa? Ada warna baru Vario 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Nah teman-teman, nih ada update baru, info baru hari ini. Vario 125 ganti stripping, ganti warna. Walhasil ini ada warna yang dihilangkan ya. Jadi teman-teman nih bisa dilihat, ini yang paling mencolok yaitu warna merah, merah dove ya. Jadi per hari ini ada perubahan warna. Teman-teman perlu diperhatikan juga untuk fitur spesifikasi, harga itu belum berubah, masih seperti April ya. Maret April masih sama, belum ada update terbaru. Nah, oke kita teman-teman, apa aja perubahan warnanya? Masih seperti biasa ya, ada di tipe CBS dan CBS ISS seluruh Indonesia. Nah langsung saja, yang pertama di tipe CBS ini adalah warna hitam. Kalau yang dulu itu hitam tipe CBS ya, hitamnya adalah stripingnya merah. Nah ini adalah stripingnya hijau ya guys ya. Jadi untuk yang lainnya itu sama semua. Jadi perubahan itu hanya pada stripingnya yang tipe CBS ya. Jadi sama warnanya ada dua juga. Update hari ini ya, warna barunya ini sama, yang tadi stripping merah jadi stripping hijau. Yang kedua yaitu yang merah, dulunya itu merah glossy semua ya. Nah ini perpaduan ada strippingnya berbeda dan juga garis-garisnya itu berbeda ya dengan yang dulu atau Maret ya. Nah ini kan April ya, jadi yang April ini seperti ini yang CBS. Jadi teman-teman ini belum datang ke dealer ya per ini, semoga sih cepat datang. Terus, nah ini ada warna hitam. Nah kalau warna hitam ini sih nggak ada perubahannya, masih sama kayaknya nih. Soalnya cuman ada emblem warna chrome ya untuk yang CBS ISS ya, CBS ISS. Jadi ada tiga warna. Tadi CBS ada dua warna. Selanjutnya nah ini nih biru. Tadinya banyak strippingnya ya, yang sebelum Maret warna lama. Nah ini warna barunya. Cuman ada emblem Vario timbul ya, jadi lebih elegan ya menurut saya, tapi terserah teman-teman ya. Ini yang warna baru, warna biru polosan. Nah yang terakhir CBS ISS, jadi ada tiga warna. Nah ini yang merah, ini warna baru gantinya warna putih matte red. Jadi ini seperti Vario 150 yang mengingat dari motor ini. Kalau menurut saya ini emblem warna krom sama ya. Nah yang diganti ya ini nih, selamat tinggal ya yang warna putih. Jadi yang pengen warna putih segera pesan hari ini ya, stoknya kayaknya masih ada ya. Paling ya berapa ya ini warna putih halimbal, padahal ini warna putih bagus banget ya kalau menurut saya. Oke itu aja info terbarunya untuk warna Vario 125 sudah ganti stripping per April 2024 ya. CBS ada dua warna, CBS ISS ada tiga warna. Ini seluruh Indonesia sama untuk motornya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.